Tu Daniel Abuere, Babinsa 02 Pantai Timur, Kodim 1712 Sarmi, membagikan masker dan memberi pemahaman kepada masyarakat Kampung Dorba tentang pembangunan pada TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi. Upaya ini juga dalam rangka menjalin kedekatan dengan masyarakat. Sertu Daniel Abuere, Babinsa Kampung Dorba Kuramil 02 Pantai Timur, Kodim 1712 Sarmi melakukan giat bagi masker dan memberi pemahaman kepada masyarakat Kampung Dorba tentang pembangunan pada TMED ke-111 Kodim 1712 Sarmi. Sertu Daniel Abuere menjelaskan bahwa kesehatan sangat penting, khususnya di saat seperti sekarang ini. Masyarakat diminta menjaga pola hidup dan menjaga kebersihan di lingkungan maupun di sekitar rumah. Sementara itu, salah seorang warga, Ibu Nurdin, menyampaikan sangat berterima kasih atas perhatian Sertu Daniel Abuere yang sudah mengingatkan dan memperhatikan warga. Babinsa juga memberikan pemahaman terhadap adanya pembangunan pada TMND ke-111 Kodim 1712 Sarmi yang telah membangun di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Harapannya dengan adanya pembangunan gereja, rumah pastori, dan balai kampung akan semakin membuat Kampung Dorba maju dan berkembang. Ini kita jaga kesehatan. Iya, makasih banyak. Walaupun dibilangnya kita tidak terlalu banyak di sini, tapi kita mematuhi protokol kesehatan. Iya. Mungkin di lahan ataupun kita mau ke jalan-jalan ke kampung beta belanja, kita pakai. Maksudnya untuk diri kita sendiri. Iya, makasih bapak-bapak. Karena kesehatan itu mahal. Ketika kita sakit, biaya itu bisa kita keluarkan. Ya, kalau buat ya kita sih ya terima kasih. Karena adanya bantuan dari TMD ini, kita ada apa bangunan ini apa musola, biar kan kalau mau sholat atau mau kemana kan sudah tidak jauh lagi, ya lebih dekat lagi di dekat rumah begitu toh. Dari Kampung Dorba, Kabupaten Sarmi, tim liputan melaporkan.